سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Ada tinggi, ada rendah, ada sedang, ada
ada handsome, ada setengah handsome, ada yang tak dapat bagian handsome sama sekali. Ada yang cantik, ada setengah cantik, ada yang kurang cantik, ada hitam manis, ada hitam sekali. Ini pembagian Allah. Kenapa Allah tak bagi rata sama macam ini tinggi semua? Sebab kalau kita sama, dia tak boleh bekerja sama. Hanya bekerja sama boleh dilakukan oleh orang-orang yang berbeza. Tapi apakah yang lebih mulia, yang lebih tinggi? Tidak. Apakah yang lebih hina, yang lebih rendah? Tidak. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian rupa macam ini, pembagian nasib macam ini, pembagian kuasa macam ini, pembagian ilmu pun macam ini. Serah pada kuasa Allah. Allah fa'alul lima yurid. Susahkah bagi Allah membuat kita randa sama semua? Tak susah. Inna ma'amu ila arada syai'an ayakul ala hukum. Ini dilebihkannya dalam agama. Ini dia lebihkan dalam medik, ini dia lebihkan dalam politik, ini dia lebihkan dalam harta, ini dia lebihkan dalam banyak kelebihan. Manusia diberikan Allah wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Ada yang kami angkat darajatnya, ada yang kami rendahkan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Naqsim minal amwal wal anfus, sakit, mati, wassamarat, kering, hujan tak turun. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Menahan hawa nafsu, menahan lidah, tak bercakap kasar, sumpah, serapah, janji, maki, menuntut nasib. Menahan pikiran, jangan sampai suuzon kepada Allah. Kalau ada di rasa pikir, astagfirullah. Menahan tangan, jangan sampai menarik rambut, memukul pipi. Maka dia serahkan kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang ketika dia menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah Abu Talha. Abu Talha balik daripada berniaga. Balik dia berniaga, dia tengok isteri dia bersih, rapi, bawa makanan. Dia tanya, macam mana kabar anak kita, wahai buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap saya. Dalam hadis sudah ada itu terjemah saja. Macam mana anak kita, kata istri dia, askan mimma. Anak kita lebih tenang dari hari sebelum. Oh, iyalah, anak kita lebih tenang, dia pun makan. Selepas dia makan, semua dah kenyang, barulah istri dia bercakap. Apa kata istri dia? Anak kita meninggal. Marah dia. Engkau bagi aku makan, engkau bersoleh cantik, engkau katakan anak kita lebih tenang dari sebelumnya, rupanya anak kita mati. Kenapa kau buat macam ini? Apa kata istrinya? Andai ada seorang musafir pergi jauh, dia bagi kunci rumahnya kepada jiran, tolong kau jaga rumah aku. Selepas itu dia balik, dia minta balik kunci. Apakah dia marah? Tidak, kerana rumah itu punya dia. Begitulah anak kita, itu bukan punya kita. Allah pinjamkan sekejap, lepas itu dia bawa balik. Kalau punya istri baik macam ini, jangan dikubur kalau tak mati. Bagaimana yang belum ada istri dapat macam ini? Amin. Yang mengaminkan yang tidak ada bini. Maksudnya Tuhan anak dia. Apa maknanya? Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri menjadi pakaian bagi suami, suami menjadi pakaian bagi istri. Kenapa saya boleh menyampaikan tazkirah malam ini? Ingat ayat
Sebab pikiran berjamaah mana-mana. Maka manakala ditanya, siapa perempuan yang paling baik itu ya Rasulullah? Al-mar'atu shalihatu allati tu'inu 'ala imanihi. Seorang perempuan yang salihah yang mampu menolong keimanan suami. Banyak lelaki mengatakan, kita sebagai lelaki, kita kepala rumah tangga, kita yang menjaga istri-istri kita. Tapi kalau kita baca ayat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuliqatil mar'atu min dilam. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Aqwajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Siapa tuh di sana tuh? Tulang rusuk yang paling atas. Iya. Yang paling tinggi. Ustaz punya kaki di situ. Iya. Dalam tulang rusuk ya. Itu yang dia live ke TikTok kan? Iya. Perempuan ini mungkin ya. Jadi kalau begitu jantung tidak hancur kalau jatuh sebab dijaga tulang rusuk. Tulang rusuk itulah yang menjaga lelaki. Begitu makna yang terkandung dalam makna khuliqatil mar'atu min dilam. Dalam suatu musuh ada seorang pemuda, setiap dia pergi restoran tempat makan selalu pesan, bagi saya sup. Sup apa? Tulang rusuk. Lama-lama orang kedai ini heran, kenapa waktu makan sup tulang rusuk? Aku sedang mencari tulang rusuk yang hilang. Boleh untuk status tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan tulang rusuk untuk menjaga jantung supaya kalau dia jatuh yang patah tulang itu. Supaya jantung ini tidak pecah, tak koyak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia yang baik itu ya Rasulullah? Idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau pandang dia hatimu senang. Alhamdulillah Ustaz Usama, saya bila memandang dia senang hati saya. Siapa dia? Ini kawan saya. Abdul Basar jadual. Manis tata amikumul ba'ata falitazawaj. Siapa di antara kamu pemuda belia yang sudah mampu menikah, menikahlah. Fa'innahu aradul basar. Kerana menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanul farj, menjaga kemaluan. Famalam yastati, siapa yang tak mampu, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Fa innahu lahu rija. Saya selalu menyuruh belia belajar-belajar, menuntun-menuntun. Saya ini nak nikah sama, tapi belum lepas lagi. Ayah ibu belum bagi izin. Banyak-banyak puasa sunnah. Kenapa kalau banyak puasa sunnah? Sebab kalau sedang lapar, orang cantik pun tak nampak. Orang pakai helmet merah pun dia sangka semangka. Itu makna supaya orang menjaga pandangan. Dia ingat dia sedang puasa, perut dia lapar, menantikan azan maghrib. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ra'aitaha sarraka. Kalau kau pandang hatimu senang. Idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh, kau perintah, dia patuh dan taat. Idza ibta anha, kalau kau pergi, hafizan, dia jaga anakmu, dia jaga hartamu, kerana dia adalah orang yang menolong. Al-mu'minun laki-laki wal-mu'minan perempuan, ba'duhum awliya'u wa, mereka saling tolong menolong. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar. Abang balik pukul berapa, duit kemana saja, kira-kira mana, kenapa pergi lama balik, kenapa begini. Kalau ada orang yang masih mengingatkan,
nanti kalau dia mati, dia tidak diazab malaikat lagi. Kata malaikat, cuma nih, ini kita azab. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Dia sebab dia dah azab betul. Sebab dia sudah diselamatkan dengan seorang yang dikirimkan Allah memperbaiki imannya, membetulkan akhlaknya. Bila ada kawan di college, dekat rumah, sama satu sekolah, dia masih peduli pada kita, kau jangan minum paman, kau jangan dekat LGBT, kau jangan buat hubungan haram, kau jangan jalan dengan tak mahram. Kalau masih ada kawan macam itu, peganglah dia sampai mati. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman di dunia supaya dia bersama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti selepas 10-20 tahun akan datang, masa anak kita bertanya, "Ayah, itu kawan ayah." Oh, itu kawan ayah. Dari masa college dulu sama satu sekolah dulu. Di mana kalian bersua? Kami sama di masjid Al-Amirah Hajah Mariam di Brunei Darussalam. Itulah kami jumpa sahabat ayah dulu. Kita bercerita ke anak kita senang. Berapa banyak seorang tua tak dapat menceritakan itu kepada anak. Manakala anak bertanya, ayah itu kawan ayah. Betul. Ayah kenal lima tu sampai tanya. Lama-lama anak ini pun bertanya pada mak dia, itu kawan ayah. Iya. Kawan ayah macam mana? Mereka dulu sama mampu ke mana? Siapa yang tak punya masa lalu? Siapa yang hidup kita ada dosa? Selepas itu baca Yasin, baca doa, meleleh air mata dan
sebab apa? Penyesalan yang mendalam sebab tidak menyambung tali silaturahim semasa ada kehidupan. Jadi kalau kita ada kawan, datang. Sebab apa? Nanti kalau sudah menyesal, biasanya penyesalan itu datang manakala ketika sudah pergi, ketika sudah tiada, barulah terasa kehilangan. Maka kita diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba yusallallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusallallahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Cubalah pejam mata kejam, bayangkan berapa kawan sahabat sahabat kita yang telah dahulu. Mereka lebih muda, mereka lebih sehat, mereka lebih kaya, mereka lebih handsome, mereka, tapi mereka dah dulu. Kita kenapa masih hidup? Apakah karena malaikat mau lupa nama kita? Kita hidup ada yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah dari kita? Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih ingin kita beramal saleh. Kalau aku masih hidup esok pagi, ada tazkirah subuh, ada tazkirah duha, ada tazkirah siang, ada tazkirah petang, esok malam balik. Kalau mati malam ini, bersih. Esok tak ada dosa. Hidup, ada seorang pejuang. Dia mati ditembak oleh Belanda. Orang Aceh, namanya Tengku Umar. Bulan lepas saya berziarah ke kuburnya. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati malam ini, dibunuh oleh Belanda, aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih boleh minum kopi di luar. Hidup simple. Kalau kita hidup besok pagi, kita masih boleh makan roti canai. Masih boleh breakfast. Kalau mati malam ini, insya Allah kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah. Ini banyak orang sampai ketakutan memikirkan kematian. Bisa takut pada mati, takut juga. Tapi tidak melampau takut sampai tak makan, sampai tak keluar rumah. Ketakutan. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Muda, tua, hidup, mati, sehat, sakit, bunga, kuntup, mekar, harum, layu, kuning, macam. Itulah perempuan. Banyak perempuan yang ingin kembang, harum, mekar, tak layu-layu. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Tabiat manusia macam itu. Macam tanaman gandum dan padi. Biji padi masuk ke tanah, kena air hujan, kulitnya pecah bertunas. Keluarlah anak-anak padi. Lepas itu padi menghijau, padi pun berbuah, dia menunduk, kuning, dipanen. Selesai, hilang, muncul padi yang baru. Hari ini saya nampaknya padi yang sudah mulai menguning. Dah hampir tu. Banyak orang mengatakan, Ustaz umur berapa? Macam-macam 25 katanya. Hidup ini hanya setakat berteduh di bawah pokok yang rindang. Berjalan di gurun pasir yang panas. Kalau kita teruskan perjalanan ini panas terik. Ada pokok kayu. Kita berhenti sekejap di pokok kayu. Nanti bila matahari redup, kita teruskan perjalanan. Jangan terlampau lekat hati kepada dunia. Sebab dunia ini sementara. Kalau kita susah, jangan susah hati. Sebab susah itu sementara. Kalau ada yang sakit, jangan terlampau menderita. Sebab sakit itu juga sementara. Kalau ada yang kaya, jangan sombong. Sebab kaya juga sementara. Yang kekal abadi itu apa? Hubungan aku dengan kamu. Bukan kata saya. Itu kata Nabi. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi. Ya Rasulullah, kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku ini hitam, legan, bukan Arab, bukan Quraisy. Aku budak, hamba saya, miskin dan susah. Aku rasa-rasa tidak.
kawan, bersama di Brunei Darussalam, bersama pula di surga jannah terfirdaus. Saya pun buatlah gambar dengan kawan saya. Gambar dulu semasa di Kahera, selepas itu gambar berjumpa di Riau. Saya buatlah before after. Before masa di Kahera, after setelah balik. Di bawah saya buat status. Bersama di Kahera, bersama di Riau, berjiran tetangga di surga. Lepas itu datanglah setan-setan yang lagi komen di bawah. Emang yakin masuk surga? Siapa yang tak yakin masuk surga, berarti dia sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Nabi menjamin, garansi dari Nabi. Itulah kelebihan umat Muhammad SAW. Pasti masuk surga. Dan kita masuk surga. Ini katanya mahalnya. Bersama-sama. Dan ketika engkau di akhirat, cari aku di neraka. Apa ini? Kenapa yakin itu masuk neraka? Kita ini masuk surga. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan kerana tazkirahnya, bukan kerana haji dia, bukan kerana tahajud malam dia, tapi kerana doa orang soleh yang baik. Di sini ada syabun nasya'at fi ibadatillah, anak muda yang beribadah kepada Allah. Kenapa dalam hadis ini disebut pemuda belia beribadah kepada Allah? Sebab kalau ada orang tua ke masjid, memanglah ke masjid, malaikat maut dah dekat. Tapi kalau ada pemuda belia ke masjid, innahum fitsyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tambahkan Allah hidayah. Mudah-mudahan yang beliau-beliau ini istiqomah. Saya, andailah ditawarkan malaikat, hai Abdul Somad, mahukah engkau aku buat belia lagi umur 20 tak sepuluh. Zaman saya dulu, untuk kenal perempuan susah. Nak kenal perempuan, tangan kita penuh bila nama. Sekarang dia tinggal cari saja di FB, nampak, terus hai, ada nama tak? Grup-grup WhatsApp begitu mudahnya. Jadi mereka buat Facebook, mereka buat WhatsApp, mereka buat YouTube, mereka buat Twitter, mereka buat social media. Tujuannya supaya pemuda Islam rusak, hancur. Yuriduna yutfi'ullah wallahu mutimmu nurihi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi cahaya itu tak padam. Dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook lah orang mengenal para ulama. Dulu banyak orang tak kenal Habib Umar bin Hafiz. Dulu banyak orang tak kenal dengan Al-Habib Sayyid Shatib. Dari mana orang Brunei Darussalam kenal Ustaz Ahmad Somad? Dari sosial media, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook. Mereka kenal dari video yang pendek-pendek itu. Apa maknanya? Bahwa ada senjata-senjata yang diharapkan merosakkan pemuda belia Islam. Tapi dengan itu pula mereka mendapat hidayah. Ayah dia Allah memikah wajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana khairul bin umurin ma'an. Tapi saya tak sekolah agama, saya tak apa-apaan, saya tak dari fakulti usuluddin, saya tak dari fakulti syariah. Awak mana? Saya fakulti usuluddin. Oh, fil jannah. Awak dari mana? Saya dari jabatan Quran wa Sunnah. Oh, Jannatul Firdaus. Awak dari mana? Saya dari IT, teknologi. Ah, neraka jahanam. Siapa yang ambil gambar saya? Siapa yang syuting, siapa yang editing, siapa yang akan upload? Mereka orang-orang yang mengerti multimedia. Maka dengan mereka lah tak
tidak semesti belajar agama saja yang belajar agama, baik bekerja sama mereka. Saya pernah sampaikan tazkirah, saya tengok ramai pemuda belia bawa kamera. Selepas itu saya tanya, kamu ni mana? Kami pelajar dari Universiti Islam. Kenapa bawa kamera semua? Sebab pensyarah kata nanti Ustaz Osman ambil gambar, cut, edit, buat subtitle. Nah, nanti kamu natijah ambil dari sana. Kalau video bagus, A. Kalau tak bagus, C. Oh, bagus. Inilah yang melancarkan dakwah. Datang satu jamaah, Ustaz Osman, anak saya ini dia ambil jabatan bahasa Inggris. Bagus kata saya. Tapi apa gunanya untuk dakwah? Ambil video saya, potong 2 minit, 3 minit, buat translate ke English language. Lepas itu buatkan subtitle supaya orang boleh mendapatkan hidayah. Tapi yang baik-baiklah supaya menebarkan dakwah. Ayah di Allah berbicara dengan wahidah. Satu orang dapat hidayah kerana ilmu, kerana sosial media. Khairun min qurunin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Dalam riwayat lain, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi saya mula pukul 8.30, sekarang sudah pukul 9.30. 600 mililiter, 60 mil kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal soleh buat saya, buat kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dibagikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh dan solehah. Belia-belia kita diselamatkan dari LGBT, diselamatkan dari khamar, diselamatkan dari narkotik, diselamatkan dari perbuatan maksiat. Negeri ini tetap dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala laylan illa qadayta, lepaskan kami dari hutang-hutang riba. Wala maridan illa syafaita, ada yang sakit di antara jamaah, angkat penyakit disihatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia maka lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aiban illa satarta, tutupi aib cacat kami di hadapan manusia dan di hadapanmu manakala kami nanti menghadapmu ya Allah. Wala hasibat illa zawajna, yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala rahibat illa anjabna, yang belum ada keturunan berikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Wala hajat min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah, segala hajat dunia hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami. Illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allah menjadikan hadzal balada baladan aminah, jadikan negeri ini aman damai. Allah madfu'an al bala wal waba wal fasha wal riba wal zina, selamatkan dari malapetaka bencana musibah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami karena wabah, karena penyakit. Jadikan mereka semuanya menjadi syuhada husnul khatimah wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Masukkan kami ke dalam surga jannatul firdaus ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh. Allahumma akhtim lana bil husnil khatimah wa la taqtim alaina bil syurril khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat muhammadin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bihal wa'asu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu